Sudah mulai menyediakan pembuatan sampai ini sudah mulai tahun 1999. Sama-sama dari budaya perpaduan yang dikelola oleh Bapak yang ada di sana, Bapak Selamat dan Bapak Amin, kemudian yang ada di sana membuat cara pembuatan bijinya, apa satunya mungkin bisa dulu saya kembali buat satu sehingga lagi. Kemudian harganya pun berbeda-beda. Kemudian kami mendatangkan lakop yang ini, Pak. Lakop itu yang ini. Lakop ini kita datangkan dari Surabaya. Dan kemudian yang sana juga kita sambil jalan di sana. Kemudian untuk ini dalam bekerja. Ada yang bulannya itu ada yang jam 4, ada yang jam 3, ya kita beri kebebasan mereka. Bapak Selamat, itu ini kakapang yang lebar sekali. Kakapang ini kita kirim ke Bali nih, Pak. Ini untuk pembuatan gasetku. Ini yang kakapang rumah teman di Bali. Nah, kemudian untuk bahan sapu tadi kita ambilkan yang nomor 2 seperti itu. Ini bahan untuk perbuatan sapu. Ini yang kotorannya lah buat kotorannya sapi, itu kotorannya yang di sebelahnya di bawahnya Pak Iwan. Itu merupakan untuk bahan sapi tank. Sapi tank atau fondasi sangat bagus sekali. Baik-baik. Datangnya dari Pekalongan, Wonosobo, Purworejo, kemudian ya, Pekalongan, pegunungan-pegunungan, kemudian kita mengumpulkan dari petani-petani apa namanya petani ijuk atau petani aren. Petani aren ini dia mengirimkan ke sini kadang satu minggu sekali, kadang dua minggu, satu bulan. Kalau ngirim satu ton sekalian mereka ke sini, sehingga pengumpulan di sini bisa berjalan terus. Dan kita mengirimnya ke daerah Bali untuk yang kakapan ini, kita 20 hari sekali mengirim. Demikian. Sapi yang sudah jadi kita kemas, kemudian kita pak semuanya 10, Pak, setiap 10 kita nanti
rangkum jadi sesuai pesanan, sampai ada yang 2.000, ada yang 500, ada yang 1.500, tergantung permintaan. Kemudian untuk sapu yang ini, yang sangat sapu sederhana ini juga sangat digemari oleh masyarakat menengah, karena bahannya juga sangat termasuk langka, namun awet. Bahan seperti ini tidak dapat rusak, murah harganya. Kemudian yang sudah kita kemas ini, Pak, ini kita mau kirim ke Temanggung, nah, kemudian yang ada di situ, kita ke Tenggal, ke Wonosobo, semuanya kita memenuhi permintaan, berusaha memenuhi permintaan para konsumen dan para pengepul. Kemudian untuk tangkai, ada yang membuat sendiri, ada yang kita pesan dari para pembuat pengrajin tangkai. Kalau kita pas hari-hari senggang, kita membuat tutupnya ini dimasukkan, kemudian kita belanja ininya, tutupnya tangkai ini di Bali di Surabaya, sekalian jalan untuk supaya enggak mengikat, enggak borosan. Ini untuk plastiknya, Pak. Plastiknya untuk nanti dibuat seperti ini, Pak. Buat seperti ini, rangka sangat sederhana sekali. Mungkin bahan-bahan sapu-sapu ini kita berusaha supaya menjaga kualitasnya. Kita juga amplas, Pak, nanti, Pak, ini, Pak. Tangkainya ini, maksudnya tangkainya di dalamnya ini bungkus supaya rapi, nanti kita amplas. Penutup ya. Ini sekian sekilas tentang ulasan dari usaha. Sekian rangkaian dalam pembuatan sapu dan pengirimannya dan pendistribusiannya, usianya ke masing-masing agen dan para pengecer, anak-anak pimpinan yang ada di Kalimantan, kemudian Bapak Kemudian Goreng berkenan memberi suntikan dana yang sifatnya bantuan, yang kami sangat berharap sekali. Demikian diucapkan, terima kasih, semoga berhasil. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.